alam ya. Nah itu cara yang benar. Ya kan? Itu cara yang benar. Wow. Nah itu cara yang benar adalah dari ekor ya, dibuka dari ekor. Tapi mohon maaf yang ini. Coba coba sini lagi nih. Nah bukanya gitu. Aku ambil sky ya biar langsung tiga terus foto sky. Udah coba ambil. Kayaknya tuh sebenarnya dia pada ada dendam yang terpendam. Gara-gara disuruh bersihin. Abis itu kamu squat tiga-tiganya gitu. Guys, ini tetap okay. Karena ada ininya ya. Awas yang tangan Miss Basin hand. Enggak careful. Aku pegangnya. Mami. Gila. Dari ekor itu iketannya keras banget loh, guys. Cuman sky jinak ya, jadi gua gak ngerti lagi sih, Dri, lu badan lu bisa nahan berapa beratnya sih? Kurang lebih ini kalau tiga-tiganya sekitar 100 kilo guys. Wow, gila 100 kilo guys. Ini gak pernah di Audrey kayak gini deh. Gak pernah gua. Cuma di channel YouTube gua Audrey mau gini, thank you banget bro. Gila, ini challenge apaan ini? Wah, mantep bro. Sangat berbahaya. Gak sia-sia gua bersihin kandang bro. Ini benar-benar mantap bro. Thank you banget. Oke, gua gak kuat. Coba, sekainya dulu. Biar sejujurnya, sama-sama berkeringat. Tangan kanan gua mau putus ini. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Ot, mangap lagi dia. Dia mau ngincer, kura-kuranya mau ngincer ya? Kura-kuranya pengen dimakan. Oh, gini. Berat cuy. Iya, itu emang berat. Berat banget. Ini gecenya mau strike terus soalnya. Ini ya? Ini mau dilepasin. Ini dilepas aja. Hati-hati. Dari ekor dulu. Awas Nagini yang kena mulut, ekor kena tangan lu. Iya, pelan-pelan. Ih, kura-kuranya. Iya, dia mau makan ekor ular. Dulu. Ayo tangan. Ya kan. Dosa apa gue? Hati-hati tangan, hati-hati. Hati-hati. Ayo guys, ini harus tetap hati-hati ya. Oke. Oke. Oke, boleh kita sama Nagini. Mantap ya. Kan dia sendiri ini berat banget. Jadi kayak dia sampai keringetan lihat tuh, ototnya pada keluar asik banget. Dia terlalu berat, guys. Nagini ini sendiri sekitar 25 kilo ya. Kalau si Sky tadi itu 30 lebih sih kalau. Dan lu tadi total 100 kilo. Kurang lebih sekitar 90 sampai 100. Gua puas banget gua jadi Audrey kayak tadi. Guys, I'm so happy. Dan cuman ada di channel-nya Halloween Adventure. Gimana jadi challenge-nya dari kita? Ya mantep kan? Gue gak kuat lagi udah. Ya udah, kayaknya seminggu ke depan gak olahraga deh kayaknya. Kayaknya gitu sih lah. Rest day dah gue ini kayak gini. Ya udah deh. Kebetulan tangan kanan gue mau patah nih ya. Gue gak usah dilanjutin lagi dah. Oke, silahkan ditaruh. Gue gak tega sama lo. Sip, kalau gitu challenge dari kita sukses guys. Itu dong, sekarang itu ini gue dijepit nih aman lagi nih soalnya. Coba, random. Kaget. Ya ampun, sampai dingin gitu tangannya. Iya, karena ini dijepit. Ini dari tadi yang pas 100 kilo tuh dijepit udah tangan kanan. Jadi tangan kanan tuh kalau ngelok tangan kiri megang palanya si GC kan. Iya. Terus nyetrek, hampir nyetrek muka dia. Iya benar. Jadi gue konsennya dari banyak hal tuh. Ya, terus punggung gue gini-gini. Oh iya, berarti challenge-nya berhasil, bro. Oke. Impas. Ini mau masih lanjut atau mau dikelasin? Dia udah nyerah deh. Gua balikin deh. Iya. Kita balikin dulu, nanti kita lanjut lagi.
makan. Siapa? Joni. Joni. Ini gimana sih bukan? Nah. Kebalik. Gini. Nah, gitu pakai. Gini. Yes. Yes. Gua coba ya. Ini kalau paling gede dulu tadi kayaknya enggak? Enggak apa-apa. Yang paling gede tuh dada. Gini ini paha, ada paha atas, paha bawah, kepala, dada. Ini dia bisa makan cerna ulang. Bisa. Bisa. Kita coba ya guys. Dia udah sabar guys. Dia udah gak sabar guys. Gitu. Gua mau coba. Lepas, ya. Oh gitu. Ya, dia akan cepet banget makan. Oh, lu coba enggak? Tunggu coba. Langsung habis kan? Mana sih? Oh iya, coba. Habis aja. Sabar, tunggu dia nelen dulu. Iya. Oh, siap. Dia kalau lagi makan sambil di video dia akan bermasalah enggak? Bisa kalau kan ada beberapa binatang kalau lagi dimakan enggak suka stop tuh. Ada yang kayak memalu gitu, iya. Dia pasti stop. Oh. Kalau kena cahaya, enggak usah divideoin, kena cahaya dikit aja langsung stop dia. Ya. Oh, kalau Joni mah udah biasa. Cuman kalau lagi mau ya mau, kalau lagi enggak mau. Ya. Bos. Bosnya jangan kesini, bos. Bos. Terjuninya takut. Kalau takut dia enggak jadi makan. Oh iya. Oh. Oh. Tunggu nelan dulu. Tunggu nelan dulu. Nah, betulan silakan ditawarin lagi. Dicoba ya. Kalau mau enggak gerak-gerakin, gerak-gerakin. Oh, kalau dia nggak mau sama lu berarti benar selama ini banyak binatang nggak pernah mau makan sama lu. Terbukti berarti tangan lu bau kalau kayak gitu. Nah kalau kayak gini dia nolak ya? Nah, dia oh nggak. Ya, itu nggak, itu masih lapar. Karena tuh biasanya tuh Dri banyak banget binatang yang dia pegang ini nggak mau makan. Pasti. Bukan nggak mau makan, cuma lama settle-nya aja dia ada. Gak. Lu nggak usah bela diri. Lu nggak usah bela diri. Cepet banget abisnya. Abis cepet. Iya. Ya. Emang cepet. Oh dia bisa cerna tulangnya ya? Bisa dong. Dia pernah makan satu ekor, bener-bener full satu ekor kok. Serius? Hmm, dicabut-cabut sama dia. Wow. Dia makan sehari bisa berapa? Dua hari sekali kita. Dua hari sekali, itu berapa banyak? Sampai dia gak mau. Sampai dia gak mau. Nih, ntar lagi juga udah gak mau nih. Ini kayaknya udah gak mau deh. Iya gak sih? Oh itu udah kayak udah gak mau ya? Udah gak mau. Udah kenyang ya? Kalau udah gak mau, stop. Gitu. Dan setelah makan? Nah itu kayak gitu tuh tanda dia udah gak mau tuh. Kalau udah pepet-pepet ke ini. Udah gak mau ya? Nah berarti setelah dikasih makan dia gak boleh dihandling selama? Jangan dihandling. Sampai besok. Sampai besok? Sampai lusa kalau bisa malah. Biar dia gak muntah ya? Biar dia gak muntah. Kalau enggak dia muntah nanti kita di... Kalau bisa malah jangan dibikin stres sama sekali. Dibiarin aja gitu. Biarin di kandang. Kadang malah ada orang yang dimatiin lampunya semuanya gitu. Supaya dia enggak stres. Stres dan dia enggak muntahin makanannya lagi ya. Yes, kalau kayak biawaknya baru nyampe gitu ya maksudnya kayak kita baru beli nih. Yeah. Belum biasa makan kandangnya, biasanya mau makan kan. Yeah. Begitu mau makan, itu harus kita tutup kandangnya tuh. Koranin nih. Ini kebetulan kan kandang gede banget ya. Kalau kandangnya kecil gitu ya misalkan kayak gini tutup pakai koran gitu. Supaya dia enggak stres dan dia betul. Kalau misalkan dia stres pasti muntah, itu udah pasti. Udah pasti ya, bukan hal yang ini ya. Iya, itu bukan hal yang tabu. Jadi itu udah pasti. Kalau muntah besok atau dua hari lagi kita pasti coba lagi, jangan dipaksa hari itu. Oh. Karena kalau kita paksa hari itu dia tambah stres lagi. Oh gitu. Malah enggak mau makan terus nanti. Oke, deh, Dri. Gila, gue hari ini seru banget sih. Udah gue udah berhasil balas dendam ke lo. Jadi gue udah dibuat capek hari ini di channel YouTube Eldri. Sekarang gue setelah gue balas dendam, gue udah puas banget. Lo puas gak? Puas. Puas banget. Kita puas banget. Jadi kita sama. Oke. Satu sama. Thank you guys sudah nonton kita terus sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, comments buat YouTube kita Helim Adventure dan Indo Exotic Pets. Dia udah banyak sih, sudah gak usah kali ya. Janganlah. Gak usah, gue aja Tri. Belum banyak, gue aja belum bisa collab sama Panji. Ini udah bisa. Berbagi dong, berbagi. Bagi dong. Oke, okay. See you guys on the next video.